semua, selamat petang. Video saya kali ini adalah nak membawa kalian semua membakar-bakar ikan ayam di kebun. Kita sudah jemur makan dalam rumah. So, sekali-sekala ada time free, bolehlah buat macam ni. Beginilah cara membakar ikan. Kita kena guna daun pisang atas bawah supaya isi ikan tu dia rasa basah-basah, dan pastikan kita makan yang masih panas-panas. Dan sekarang kita sambung lagi dengan membakar ayam. Prosesnya pun tak payah lama ya, sebab ayam pun dah perap lama. So kita just masak sekejap saja, sama macam kita buat sate. Tetapi sebelum itu, sila like, comment, share dan subscribe dulu. Subscribe itu percuma saja, tak salah kita sokong-sokong antara satu sama lain. Bestnya hujan ni guys. Bila hujan macam ni, kita pun tak rasa panas apa semua. Walaupun hujan, kita masih ada rasa berpeluh sikit-sikit sebab terkena bahang api. So, sekarang ni adalah turn orang lelaki pula jaga api ya. Kebiasaannya perempuan yang duk membakar, contohnya bakar lemang apa semua. So tak salah kita bergile-gile buat kerja. Okey, saya belanja video macam ni lah keadaan yang kami turun naik untuk nak ke bawah ni. Ha, tengok walaupun hujan tapi tetap ada air sirap, sebab waktu buat air sirap ni cuaca masih panas lagi. Ha, tapi tak apalah, minum je sekali-sekala. Tu dia makanan kampung yang ditunggu-tunggu. Ada ulam, pucuk ubi, kangkung, ada budu, ada sambal belacan, ada ikan panggang, ayam, ada ikan masak singgang. Wuih, macam-macam walaupun keadaan kat bawah ni agak sukar. Ada yang tak sanggup nak turun ke sini, tapi demi nak makan dalam suasana kampung, ada yang memberanikan diri. Tapi saya tak takut pun, dah biasa dari dulu-dulu keadaan macam ni. Yang bestnya walaupun makan berselera kat bawah ni, tapi saya tak tambah nasi. Saya cuma makan banyak lauk. Saya makan nasi yang first letak saja tadi.
Okey, sudah alang-alang turun ke kebun, saya pun bawalah anak semayan terung asam. Okey, semua macam ni lah cara kita mengalih anak semayan. Selepas itu kita kena cari apa nama rumput-rumput yang dah mati. Kalau di kampung-kampung, seeloknya kita guna daun paku pakis, kita kena pacak, kita lindung semua pokok tu daripada panas. Tetapi kat sini payah kita nak dapat daun paku pakis, so just guna cara ni saja. So sekian, terima kasih semua kerana sudi menonton video saya pada kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe serta klik ikon loncengnya supaya you all tak ketinggalan video-video saya yang seterusnya. Bye-bye. Thank you. See you.